Halo Nakama, apa kabar kalian di minggu ini? Tentunya Tamugan selalu mengharapkan kalian semua diberi kelancaran dan kemudahan dalam menghadapi pandemi kali ini. Tetap jangan lupa masker dan mencuci tangan agar terhindar dari wabah ini ya. Minggu ini kita dikejutkan lagi dengan bocoran manga One Piece chapter 1022 yang telah tiba lebih dulu. Sebelumnya memang kita ketahui pada minggu ini One Piece libur. Jadi kali ini kita mendapatkan bocoran di awal minggu ini sebelum di minggu depan akan rilis manga One Piece chapter 1022. Terima kasih untuk Liker Korea yang sudah membocorkan hal ini yang sudah dikonfirmasi resmi langsung oleh Redon. Nah, jadi hal apa saja yang kita akan dapatkan di chapter 1022 kita kali ini? Apakah akan melanjutkan cerita dari Momonosuke dan juga Shinobu? Ataukah kita akan melihat pertarungan dari Yamato dan juga Kaido di atas puncak Onigashima? Jadi, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita gas. Tarik jangkar dan mari kita berlayar! Untuk chapter 1022 kita kali ini diberi judul Flower Ship. Oke, kita mulai bocoran untuk yang pertama, yaitu di chapter 1022 kita mendapatkan kekalahan semua dari Flying Six diumumkan ke seluruh Onigashima. Ternyata semua dari anggota Flying Six ini memang benar-benar sudah dikalahkan pada chapter kali ini. Kita flashback sejenak ya, yaitu Hushu melawan Jinbei, Kuti yang melawan Nami, Taiguan yang dibogem mentah oleh Big Mom. Sementara itu Sasaki yang kalah melawan Franky. Dan terakhir, kita bisa melihat Black Maria yang dilucuti oleh iblis neraka milik Robin. Sebenarnya masih ada satu, yaitu X-Drake. Namun kali ini X-Drake dihitung sudah beraliansi dengan Monkey D. Luffy. Jadi untuk pertarungan di Onigashima kembali menyempit dan memberikan All Star sekarang ruang untuk Oda menggambarkan bagaimana pertarungan dari mereka melawan musuh selanjutnya. Setelah itu, ternyata waktu semakin sempit di mana Onigashima ingin mendarat di Wano Guni. Sebelumnya kita mengetahui bahwa Onigashima ini ada di atas ibu kota bunga yang diterbangkan oleh jurus milik Kaido. Nah, kali ini waktu yang dibutuhkan untuk mendaratkan Onigashima ke Wano Guni hanya 15 menit saja. Ini tentunya memicu pertarungan tak hanya melawan musuhnya, namun Topi Jerami dan juga para aliansi lainnya mengejar waktu mereka agar mereka bisa menyelamatkan Wano Kuni dari reruntuhan Onigashima. Pertarungan puncak dari kru Topi Jerami memang tidak hanya di Wano Kuni yang terlihat mengejar waktu. Contohnya saja yang bisa kita lihat juga pada saat kasus di Dressrosa, yang dimana itu ada sangkar burung dari Doflamingo, yang dimana Luffy dan kawan-kawannya berpacu dengan waktu dalam menyelamatkan orang di dalamnya agar tidak tergencet sangkar burung milik Doflamingo. Jadi Luffy terlihat di sana mengalahkan Doflamingo dan berhasil untuk melepaskan sangkar burung miliknya. Nah, bagaimana dengan kejadian di Wano Kuni? Apakah setelah Kaido ini dikalahkan oleh Luffy, maka posisi dari Onigashima tidak akan terkontrol dan jatuh ke Wano Kuni? Siapakah yang akan menyelamatkan Wano Kuni dari reruntuhan Onigashima? Jadi untuk hal ini, kita akan bahas nanti ya di full chapter 1022 yang nanti akan rilis. Karena jika kita bahas di sini, nanti pembahasannya akan agak lama ya. So, pastikan kalian bunyikan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update terbaru dari Tamagon. Kita lanjut, di chapter 1022 kali ini kita juga mendapatkan pertarungan lagi, yaitu kali ini Raizo yang akan bertarung melawan Fukuro Kujo. Seperti biasa, pertarungan ini adalah pertarungan yang melibatkan ninja. Jadi sekilas, bagaimanakah gambaran pertarungan dari mereka berdua? Tentunya yang menjadi unik di sini adalah karakter Fukuro Kujo. Fukuro Kujo dalam mitologinya adalah salah satu dari 7 dewa keberuntungan dalam mitologi Jepang. Ia ditemani oleh bangau dan kura-kura yang merupakan simbol usia panjang. Mungkin kekuatan dari Fukuro Kujo di sini agak merepotkan lawannya karena berhubungan dengan yang namanya keberuntungan. Kita flashback sejenak ya, di One Piece chapter 990, kita melihat para samurai Orochi dan Oniwa Bansu melawan aliansi dari kelompok pendukung Kosuki. Nah, kita melihat Fukuro Kujo mengamati sebentar pertarungan itu, lalu dia pergi. Tentunya tindakan ini sangat misterius kan? Nah, apa sebenarnya yang dia lakukan? Ini bisa saja Fukuro Kujo ini yang menolong Orochi pada saat dia ditebas oleh Kaido. Umumnya legenda Fukuro Kujo ini adalah bisa membangkitkan orang yang sudah meninggal ataupun memberikan orang lain hidup atau umur yang panjang. Tentu ini akan sangat merepotkan Raizo nantinya di pertarungan mereka. Selain pertarungan dari mereka, kita juga mendapatkan pertarungan dari Killer dan juga Hawkins. Hawkins di sini telah berbuat curang, yang dimana dia menghubungkan kekuatannya dengan Kid. Yang dimaksudkan menghubungkan di sini adalah Kid ini dijadikan boneka oleh Hawkins. Nah, pada saat dia terluka nanti ataupun terbunuh, maka Kid juga akan terluka dan terbunuh.
Ini dikarenakan boneka santet yang sudah Hawkins gunakan kepada tubuh dari Kid. Hawkins yang kita ketahui memakan wara-wara Nomi, buah iblis bertipe Paramecia yang memungkinkan dia untuk membuat dan memanipulasi jerami. Nah, pada kasus di chapter kali ini yang dia menghubungkan dirinya ke Kid, dia menggunakan semacam boneka voodoo jerami. Dia dapat mentransfer kerusakan fisik apapun yang menimpanya kepada orang lain yang terhubung dengan boneka tersebut. Membuatnya tidak terluka, tetapi memaksa korbannya untuk menerima kerusakan yang dia dapatkan. Sudah jelas Kid akan kewalahan saat Hawkins ini terluka. Apalagi yang kita ketahui Kid ini sedang berhadapan dengan Big Mom, kan? Pertarungan dari mereka tentunya sungguh sangat unik, karena killer di sini akan memutar otaknya 10 kali lipat untuk melukai Hawkins. Jadi, kita akan penasaran bukan bagaimanakah cara dari killer ini akan mengalahkan Hawkins nanti? Lanjut ya, kita ke pertarungan berikutnya yang terdapat di chapter kali ini adalah Sanji versus King dan juga Queen. Sanji di sini mengatakan bahwa sulit untuk menangani keduanya secara bersamaan. Sudah jelas, karena komandan dari Kaido ini tidak bisa dilawan dengan hanya satu orang saja. Itu terbukti bahwa kekuatan sekelas Mythical Phoenix saja sangat dibuat kewalahan mengalahkan dua monster purba ini. Ini tentu saja akan menghadirkan tag team, yang dimana Zoro dan juga Sanji akan berhadapan melawan King dan juga Queen. Lanjut, kali ini kita disuguhkan kembali pertarungan dari Nekomamushi yang menyerang Perospero yang mencoba menyerang Sanji dengan Candy Arrow-nya. Di chapter ini juga terlihat Marco memblokir serangan dari King yang ditujukan ke Zoro langsung. Marco memberitahu King bahwa dia sudah lama mendengar bahwa ada ras yang mampu menciptakan atau memanipulasi api yang hidup di Redline. Chapter kali ini, lagi-lagi Oda membuat misteri. Misteri kali ini adalah ras yang dimiliki oleh King di masa lalu hidup di Redline. Ras apakah itu? Dan kenapa ras ini punah seperti halnya yang Big Mom katakan? Nah, untuk hal ini, Tambukan akan cari referensinya dulu untuk Tambukan akan buatkan teorinya ya. Jadi, kalian tunggu saja. Dan kita akhirnya tiba di akhir chapter, yang dimana Zoro terlihat pulih. Di sini terlihat Zoro dan juga Sanji menyerang King dan Queen dalam dua halaman yang mengesankan. Zoro di sini mengatakan bahwa jika kita memenangkan pertempuran ini, Sanji menjawab, "Yep, kita akan lebih dekat dengan," dan keduanya sama-sama berteriak, "Luffy akan menjadi Raja Bajak Laut." Kita juga mendapatkan kabar gembira, dua minggu depan di chapter 1023 itu tidak akan libur alias rilis seperti biasa. Jadi, bagaimana menurut kalian dengan bocoran isi chapter kali ini? Tentu ada banyak hal dan pertarungan yang kita dapatkan di sini, bukan? Untuk versi lengkapnya kemungkinan akan rilis di minggu depan ya. Jadi kalian pastikan bunyikan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update lagi dari Tamagon. Terima kasih sudah menonton video ini dan selamat beraktivitas kembali.